Oke, bosku semuanya. Jadi ini kita coba lah ikan dulu ya, ikan nila ataupun ikan gabus ya. Oke, coba kita isi dulu untuk pasirnya bosku ya. Jadi untuk pasirnya kita jangan lupa untuk isi di depan. Ya, untuk anak pasirnya kita gunakan jari-jari sepeda ya. Sekitar 30 cm, 13 ya, bukan 30, 30 cm dipotong. Dan untuk belakangnya kita gunakan untuk sandal ya. Oke, untuk lebih jelas lihat di video sebelumnya bosku, hasilnya mantap. Kita coba lihat ikan dulu ya bosku. Oke, setelah kita ini nanti kita pompa sesuai dengan kekuatan aluminium ataupun pipa ya bosku. Kalau udah terasa udah keras sudah cukup ya, sesuai dengan pompanya ataupun ingin lebih cepat penuh pompa bisa juga bosku kita gunakan pentil dan dipompa untuk sepeda ya ke depan. Jadi ini kita gunakan pompa untuk pemandian burung. Jadi bosku coba kita lihat ke sana dulu bosku ya, biasanya di sini banyak ikan nila. Oke bosku, coba kita lihat dulu karena airnya terasa asin ya, kita coba sudah kita cek tadi, jadi ikannya kurang mantap, agak kecil-kecil. Yang penting kita coba parse dulu ya bosku ya, hasilnya mantap bosku. Oke, kita lihat dulu itu ada ikan di bawah sana, tapi sekitar 2 jari bosku ya. Dan kita coba lihat lagi bosku, di depan situ ada juga ya, ada rombongan ikan nila bosku. Oke, coba kita tes ya, karena ikannya sekitar 2 jari. Wow, hasilnya mantap bosku, dengan pasir pornya mantap betul, mudah-mudahan kena bosku ya. Oke, coba kita gulung dulu benang PE. Oke bosku, untuk benang PE kita gunakan 080. Kita gulung dulu benangnya, benar-benar ada ya ikannya.